warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sekarang kita di daerah Bukit Siguntang, Palembang, Sumatera Selatan. Kita silaturahmi dulu ke Ustamat. Mungkin ada beberapa makam yang keramat dari peninggalan raja-raja terdahulu. Pertama kita menuju dari itu panglima ya. Kita menuju panglima itu panglima Tuan panglima junjungan. Dari abad ke 7 ini ketinggalan kerajaan Sriwijaya abad ke 7. Juga ada kaitannya dengan kawat tengkurep, terus sabuk kingking di daerah Lemabang.
dan masih banyak lagi lainnya. Ini sebagian yang diketahui ya, makam-makam keramat, dan masih banyak di sini sebenarnya yang makam-makam yang sudah tidak terlihat lagi ataupun sudah dasar di bawah ya. Masih banyak di sini. Ini sebagian yang masih dapat ya, ada beberapa bagian, dan ini adalah ya, di sini juga turunan-turunan Melayu ya, masih ada kaitannya dengan daerah Malaysia. Dan kita menuju ke, tadi kita sudah ke Raden Bagus Karang, Bagus Kuning. Jadi kita akan menuju ke Putri Kembang Dadar. Tuh, siapa sebenarnya Putri Kembang Dadar ya? Sebagai apa beliau ya di Kerajaan Sriwijaya saat itu. Itulah. Dan sebagian juga dari rekan-rekan kita juga pun sekarang sedang bertawasul, sedang berdoa. Mudah-mudahan semuanya perjalanan ini berjalan dengan lancar. Setelah nanti mungkin dari daerah Palembang kita sudah berkunjung, insya Allah nanti kita bisa berkunjung ke daerah-daerah lainnya juga, ke Tanah Jawa. Nah, di sini masih ada kaitannya dengan daerah Mataram, daerah Cirebon. Kita lihat dari Raja Sekenter Alam pun masih turun dari Cirebon, dan di daerah Sabu Kincing pun ada Ratu Sinuhun pun masih berdarah Cirebon. Ya, baiklah, kita sekarang menuju ke makam keramat Makom ya. Makom Keramat Putri Kembang Dadar. Jadi kita sudah ke Raja Sekenter Alam, sudah ke Putri Mako, Pangeran Raja Batu Api, menuju ke Kampung Sri Kembang Dadar. Ini sedikit jauh ya. Dan Putri Kembang Dadar ini sedang siapa itu sebenarnya? Ada sebagian pun belum tahu siapa beliau ini kan. Mungkin ada sedikit bisa kami kasih sedikit cerita dan penjelasan. Yalah, kami tahu dari orang tua ini, teman beliau. Keturunan orang Chinese. Bapaknya Arab, mamanya orang Chinese. Ini kan apa? Dari Tiongkok. Kalau Putri Kembang Dadar itu artiannya itu putri, melambang seorang gadis yang suci. Kembang itu bunga. Dadar istilah beliau ini kan punya ilmu kesaktian tahan diuji. Oh itu, jadi Dadar itu ada ilmu kesaktian tahan diuji. Tahan diuji. Kalau aura yang pengasihannya memang kuat beliau ini. Insya Allah, biar ini kalau hanya
dia orangnya berkelahi, berkata, dan kerja pun berkata, karena saya akan mengabdi dalam hati penjagaan. Sampai hari kiamat, ternyata beliau ini, kalau beliau pernah ada di sini, memang tinggal di saya, satu yang berjumlah 400, tidak kurang dan tidak lebih. Ini abad terbaru, beliau dari abad 16. Maksudnya itu tidak berkurang 400, tidak kurang lebih kemarin juga. Kalau misalnya beliau kasat mata ringan, itu dimakamkan menurut kiblat paling. Kalau kasat mata, kasat tidak melihat meninggalnya, paling mimpi. Ya balik. Tanya nah balik, datangnya enggak sih? Itu ada yang balik. Itu kasat mata. Ya. Nah, apabila kita misalnya mau berniat, beri manusia menyaksikan, bukan berarti mau nyerajuri itu nakut-nakutin kita, iya. Cuma mengingatkan baik sesama kita yang umat manusia, ya. Nah, beliau pun juga sesama istilah yang pun sudah mendapatkan sedikit karma dari Allah Subhanahuwataala dengan sendirinya kita sangat mengingatkan. Bukan berarti dia datang untuk nakutin kita, nah, kayak kamu pada saat itu kita ingatin. Nah, sekira itu baik sebatas kita mengingatkan sesama manusia, membantu juga agar jangan lupa. Benar itu baik ya. Gak berarti dia datang loh. Maaf, kadang mau nong, supir monyet tak salah. Karena beliau itu bukan apa-apa prajurit. Mungkin ada tugas yang akan diberikan. Nah, kayak tadi satu orang pagi-pagi aku datang tak habis mana perang, apa-apa. Karena beliau ini kan ada yang diserang terus. Yang ada di banyak banyak beliau ya. Ada yang serang, ya perang. Ada kan? Pernah kan ada upi yang ini perang ya, dengan upi yang putihnya ya, penjaganya ya. Keliling-keliling kemana seluruh, aduh, penduduk-penduduk jatuhin.
titik terakhir sini baru tahu anak gadisnya di mana. Ada yang langsung saya buku saya ini coba berturut turut mimpi terus ini saya ini siapa sih itu. Nah alhamdulillah enak tuh ada langsung dari beliau ke sini di atas. Insya Allah beliau akan memberikan satu pesan. Oh ini insya Allah dari sini, oh ini dari sini. Ada yang umur 7 hari nggak tahu dari sini. Ada yang umur maaf nggak 60 tahun belum tahu. 60 tahun nggak tahu. Saya buka empat seluruh dunia bu, tak tahu dari situ di mana. Saya buka gitu. Giliran kita lagi posisi paling terendah dapat coba berat baru dia pecah uang ini. Aku kalau saat aku ini marah bahaya ada yang bantu siapa buka aku. Nah di saat usia 60 aduh. Dia karena beliau ini lalu kita selalu berdoa aja terbaik untuk anak dari sini walaupun anak dari situ anaknya lagi nyimpang. Sama ya dok, tetap beliau mendoakan mengarahkan kita agar selalu dituntun dan kita selalu berdoa. Walaupun itu bejat maaf, walaupun itu cawan-cawan kita tidak. Nah, kalau doa doa dia, Allah selalu selalu mendoakan dia tetap berdoa. Yeah.